bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, yang mana cara terbaik untuk kita menyambut kedatangan Ramadan adalah yaitu kita menyambutnya dengan tafaqquh fid din. Kita menyambutnya dengan kita paham tentang perkara-perkara yang terdapat di bulan Ramadan. Kita mengerti apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan bulan yang penuh kebaikan, bulan yang Allah membuka pintu-pintu surga, bulan yang Allah menutup pintu-pintu neraka, bulan yang Allah membelenggu syaitan, pembesar-pembesar syaitan, bulan yang diturunkan Al-Quran, bulan yang Nabi SAW menghidupkannya, memperbanyak ibadah di dalamnya, membangunkan keluarganya, bulan yang orang berumrah di bulan Ramadan, itu pahalanya sama dengan berhaji bersama Rasulullah SAW. Bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan ini, yang setiap malamnya ada orang-orang yang dibebaskan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu malamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini keutamaan-keutamaan yang banyak. Yang terbaik cara kita untuk menghadapinya adalah kita paham, kita mengerti agama, kita mengerti dalil, kita mengerti apa yang kita amalkan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.